Inspiring the world Kementerian Perdagangan Kembali memusnahkan pakaian bekas Dengan nilai total 10 miliar Di kawasan komplek pergudangan Jaya Park Kecamatan Bolong Bendo, Sidoarjo Barang bukti hasil dari pengawasan Kementerian Perdagangan ini mayoritas berasal dari Korea yang dikirim ke Indonesia melalui jalur laut. Total sebanyak 824 bal pakaian bekas yang dimusnahkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama aparat kepolisian, pihak bea cukai serta instansi terkait. Pakaian bekas ini merupakan barang bukti hasil pengawasan Kementerian Perdagangan dan mayoritas berasal dari Korea. Barang bukti ini diselundupkan ke Indonesia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal tongkang -kapal menuju ke sejumlah pelabuhan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan diselundupkan menuju Jawa dan didistribusikan ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Zulhas menyebut semua barang bekas dari luar negeri dilarang masuk ke Indonesia, apalagi pakaian bekas impor ini dinilai dapat berdampak langsung pada keberadaan UMKM. Impor itu yang bekas-bekas tidak boleh, satu kecuali yang diatur. Misalnya, pesawat terbang kita perlu kalau baru mahal bekas boleh.